Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Salam, ketemu lagi dengan saya Rizky Fadila di acara podcast SMA Plus Asalam. Podcast kali ini ada yang spesial karena kita akan membahas seputar Karir Expo, yang dimana Karir Expo ini SMA Plus Asalam mengundang beberapa alumni yang sudah masuk ke perguruan tinggi, entah itu mau negeri ataupun swasta. Nah, kita kedatangan tamu nih di LPKIA, Shauki. Selamat siang, Shauki. Siang, Pak. Oke, siang, Shauki. Oke, di sekolah atau di kampus kita sibuk apa sih sekarang? Di kampus itu masih pada libur UAS kan? Kalau tingkat tiganya siap wisuda. Oke, tingkat tiganya wisuda. Ya, oke. Sebelum kita mengupas lebih jauh, kita dari awal dulu ya. LPKIA itu di mana sih? Di Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Oke. 456 Bandung. 456. Ya, gitu mungkin. Nah, di LPKIA itu ada jurusan apa aja sih, Ki? Kalau di D3-nya ada 3 prodi, yang pertama manajemen informatika, yang keduanya administrasi bisnis, yang ketiganya ada komputerisasi akuntansi. Nah, Shauki-nya milih? Shauki di prodi administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Nah, administrasi bisnis ini merupakan keunggulannya, karena banyak sekali program-programnya. Pernah kita juga mendatangkan langsung dari LPKIA. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore Bu Ina ya, salam dari kami. Ya, Shauki ini merupakan salah satu penerima beasiswa ya, kerjasama dari LPKIA bersama SMA Plus Asalam, yaitu beasiswa KIP full lagi ya. Iya. Nah, bagaimana sih perasaan atau perbandingan dari sekolah sekarang jadi mahasiswa, itu ada perbedaan nggak sih? Paling perbedaannya di meningkatkan skill. Jadi kalau di LPKIA itu kan nggak semuanya teori, ada praktek. Nah, di praktek ini berasa skillnya tuh bertambah tentang komputerisasi itu. Oke, berarti sekarang udah masuk semester? Baru beres semester 1. Baru beres semester 1, masuk kedua. Ya. Nah, rencananya nih, ketika sudah milih di administrasi bisnis, nanti peluang kerjanya itu di LPK itu mau kemana? Atau sudah diarahkankah di semester pertama atau gimana? Paling untuk peluang kerjanya di kayak admin-admin gitu, kayak manajer atau asisten gitu. Oke, berarti di keunggulan-keunggulan LPKIA pun seperti itu ya? Iya. Nah, keunggulan kampusnya nih, sudah kita kan ketahui bahwa LPKIA itu kampus swasta yang ada di Bandung. Nah, apa sih keunggulan-keunggulan kampusnya? Keunggulannya luas, terus untuk praktek-praktek kita mempunyai lab-lab gitu. Nggak cuma lab komputer, ada juga lab perbankan sama lab perkantoran. Jadi itu latihan lah gitu. Oke, itu dari segi keunggulan kampusnya. Kita masuk ke keunggulan mahasiswanya seperti apa nih? Mahasiswanya banyak prestasi-prestasi yang kemarin-kemarin tingkat 2 atau 3 senasional. Seperti kita ketahui bahwa memang swasta itu pilihan alternatif dari PTN. Nah, dulu kan Shauki mungkin ikutan SNMPTN, ya. Namun belum rezekinya. Ya. Nah, gimana sih kiat-kiatnya meskipun Shauki tidak keterima di PTN, terus sekarang dapat beasiswa full di swasta. Nah, pasti kan ada rasa kecewa, ada juga rasa bangga ketika Shauki mendapatkan beasiswa. Bagaimana sih perasaannya, Ki? Perasaannya bahagia. Yang pertama, yang awal-awal tuh pas nggak keterima di PTN kan sedih gitu, kecewa. Ya, pasti. Tapi ya, ternyata kalau dipikir-pikir ada peluang yang lebih luas gitu di swasta tuh. Dan akhirnya keterima di beasiswa ini, bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin nanti juga kan biasanya nih, dalam beasiswa itu ada beasiswa lagi. Nah, ya. Kalau di LPKIA ini ada nggak? Ada, dari wali kota biasanya, Mak. Wali kota. Ini nanti KIP full nanti bisa diambil lagi nggak beasiswa ini? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, sekarang kan banyak nih siswa-siswa yang mungkin
tidak keterima di PTN, mau di SMPTN, mau di SBMPTN, mau di UM. Nah, tips-tips untuk memilih swasta yang unggul itu seperti apa sih? Tips-tipsnya disesuaikan aja sama diri kita, targetnya mau apa, terus jalan yang kita harus tempuh tuh seperti apa? Seperti itu. Ya. Nah, biasanya kan nanti ketika memilih swasta pasti cara pendaftaran itu kan masing-masing berbeda ya. Dari kampus A itu seperti ini, kampus B itu seperti ini, kampus C itu seperti itu. Nah, untuk LPKS sendiri kalau misalkan ingin daftar nanti di pergantian semester nanti Juli mungkin ya. Nah, itu seperti apa sih di LPKA? Di LPKA di internet. Di internet. Ya, sistem online di website gitu ya. Iya, website. Tapi kalau mau ke itu ke langsung ke kampusnya boleh. Langsung. Boleh ya. Langsung pasti menerima kan ya. Sekarang dibuka dah. Pendaftarannya berarti sudah dibuka. Nah, bagi warga Salam yang memang pilihan alternatifnya nih kan di sana ada administrasi bisnis, ada akuntansi, sama manajemen informatika. Manajemen informatika itu merupakan salah satu dari kampus yang ada di Bandung. Meskipun SAUK ini ada di swasta, jangan berpandang sebelah mata kali ya. Jangan peribahasanya itu jangan berkacamata kuda, hanya menatap ke depan. Pas kalian juga harus menatap ke samping dan ke kanan. Karena memang cita-cita itu bukan ada di PTN, di PTS kan, tapi nanti ketika lulus ya segimana skill kita kan, yang bukan dari hal bidang akademik mungkin ya. Nanti juga pasti banyak prakteknya, apalagi nanti di zaman-zaman di era industri digitalisasi ini kan perlu ya, perlu banget bisnis ya, perlu banget. Nah, sekarang ajakin siswa-siswi kelas 9 dong untuk masuk SMA Pusat Salam biar nanti ngikutin langkah Sauki dapat beasiswa, kemudian nyari yang swasta universitasnya yang unggul. Bagi adik-adik kelas 9, bagi yang masih bingung mau ke SMA mana, boleh di SMA Pelesa Salam. Kenapa SMA Pelesa Salam? Soalnya di sini bukan hanya bidang pelajaran yang umum, tapi juga ada keagamaannya kayak itu. LPKA-nya silahkan promosikan. Buat adik-adik kelas 12 yang baru lulus, yang masih menunggu hasil seleksi masuk perguruan tinggi negeri, jangan berfokus untuk itu, cari peluang yang lain seperti daftar ke LPKA. Boleh lewat Sauki, kalau enggak ke kampus sendiri. Oke, biasanya kita ngambil ajakin temen biasanya ada view juga ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Sauki ini merupakan alumni tahun 2020 ya. Jadi 2020 merupakan orang pertama atau orang paling unggul di SMA Pusat Salam karena nilai tertinggi ya kemarin ya. Tahu, masih tahu nilai tertingginya berapa? Lupa. Ini merupakan Sauki. Nah, kita memilih atau memilih kampus kerjasama itu berdasarkan urutan nilai tertinggi. Nah, Sauki ini belum beruntung di PTN, ya alangkah baiknya kita ngasih ke Sauki karena Sauki ini berkompeten, pintar juga. Kemudian kita juga dari sekolah ibarat Sundanya tidak memalukan gitu ya, tingisin juga gitu ya. Jadi kita memilih Sauki. Oke, Sauki, terima kasih sudah datang di podcast kali ini ya. Jangan lupa salam kutu Wina, nanti kita main kapan-kapan main di APK ya. Oke, terima kasih Sauki, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau misalkan kalian tertarik alternatif pilihan kampusnya di LPKIA, silakan hubungi Sauki atau bisa langsung daftar ke kampus ya. Kampus nanti rekomendasinya Sauki. Oke. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.